ciri kalau dia adalah jodohmu. Entahkah kalian yang lagi bangun kedekatan dan serius, atau kalian yang sedang menjalin hubungan ataupun berpacaran. Penting sekali untuk kita mengetahui kira-kira dia ini jodoh kita apa enggak. Dan saya percaya teman-teman, kalau kita dewasa, serius, kita paling tidak dapat gambaran lah itu atau dia ya, kekasihmu benar-benar jadi bakalan jodohmu apa enggak gitu loh. Pasti sedikit banyak ada tandanya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai dan dapat gambaran. So, ada 5 ciri kalau dia adalah jodohmu. Yang pertama, tentunya saling mencintai. Ini dasar yang paling penting. Jangan coba-coba menjalani hubungan, apalagi sampai menikah, jangan coba-coba tanpa saling cinta. Itu resikonya besar sekali. Kalau ada 1-2 orang yang kemudian dikatakanlah tadinya tidak cinta, terus mereka memaksakan menikah dan kelihatannya baik-baik saja, ingat, jangan coba paksakan dirimu seperti itu. Ya, karena belum tentu, dan itu cuma segelintir saja. Saya ada teman baik, mereka menikah tapi karena dipaksa dan terpaksa, gak ada dasar cinta, dan mereka menikah. 1 tahun kemudian mereka berdua jujur bahwa sama sekali gak ada cinta di rumah tangga mereka, dan mereka berdua bersepakat untuk kemudian menyudahi rumah tangga mereka. Saya udah ingatkan, tidak boleh apapun alasannya. Sebab apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Tapi mereka tetap mengotot dan akhirnya pisah. Jadi saling cinta itu wajib. Untuk itu coba cek, benar gak dia benar-benar cinta samamu, atau kamu benar-benar cinta gak sama dia. Lihat tanda-tandanya, penuh pengorbanan, tulus, ya, perhatian, mengucap syukur. Itu kan tanda-tanda orang jatuh cinta, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri kalau dia adalah jodohmu. Yang kedua adalah yakin. Baik kamu ataupun dia, sama-sama yakin bahwa dia yang terbaik, kamu juga terbaik untuk dia. Pertanyaannya, kamu yakin gak dia adalah yang terbaik? Ada keyakinan gak di hatimu? Ada damai gak gitu loh kira-kira? Nah, tanya dia, dia yakin gak ada damai gak sama dia? Jangan sampai kalian menikah tapi ragu-ragu, gak yakin sama sekali. Oh, jangan coba-coba ya. Jadi harus saling yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sepadan. Jadi kalian itu sepadan. Tidak bicara tentang satu suku ya, tidak masalah. Tidak bicara satu warna kulit, tidak masalah juga. Tidak juga bicara tentang pendidikan yang sama-sama pendidikan tinggi, gak masalah juga. Tapi bukan itu. Sepadan bicara tentang saling, saling peduli, saling perhatian, saling berjuang ya. Terus kemudian saling mencintai, dia sepadan. Artinya teman-teman tidak bertepuk sebelah tangan. Ngeri kalau hubungan dijalani tapi bertepuk sebelah tangan. Makan hati, mengecewakan. Jadi sepadan itu tidak bertepuk sebelah tangan, tapi saling perhatian, saling peduli, saling berkorban ya, saling cinta. Itu yang ketiga, sepadan. Yang keempat, kalau dia adalah jodohmu, cirinya seiman. Seiman, satu kepercayaan. Saya percaya agama manapun itu menghimbau kepada umatnya, atau bahkan
mengharuskan kepada umatnya untuk seiman dalam menjalani hubungan. Dan saya percaya tidak mungkin Tuhan memberikan jodoh kita yang kemudian jodoh kita itu tidak percaya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah. Gak mungkin. Pasti Tuhan memberikan jodoh yang mana jodoh kita itu mempercayai juga Tuhan yang kita sembah. Ya, jadi itu perlu dipikirkan dengan baik-baik, dipertimbangkan dengan baik-baik. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri kalau dia adalah jodoh kita, yang kelima adalah direstui masing-masing orang tua, baik si cewek ataupun si cowok. Masing-masing orang tua memberikan restu. Sebab restu itu penting. Orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita hormat sama orang tua, maka ada satu rezeki, ya, Tuhan disenangkan. Jadi kalau kemudian orang tua tidak merestui, tanya dulu apa alasannya. Kalau alasannya benar, masuk akal, ya kamu mesti bersikap dengan bijaksana. Jadi penting sekali restu orang tua. Oke? Nah, saya percaya teman-teman cewek, kalau kalian betul-betul adalah jodoh, maka lima ciri ini akan terlihat di dalam hubungan kalian. Oke? Tetap semangat. God bless you.